bandeng iki lho. Anjing, bablas meneh. Guys, guys. Hei, iki ora sing tempat mau, cok. Halo cuy, selamat datang lagi di channel Motocam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih dengan video kompilasi-kompilasi yang terjadi di jalan raya. Buat teman-teman yang ingin mengirim videonya ke Motocam, langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih subscribe channel Motocam. Oke, daripada banyak omong, markimul, mari kita mulai. Astagfirullahaladzim guys, kecelakaan guys. Innalillahiwainnalillahirrojihun. Ada kecelakaan guys. Kita bantuin dulu guys. Kita bantuin. Ini apa? Mobil lah. Mobil bak yang nabrak pohon guys. Ya Allah. Bingung gue mau nolonginnya gimana ya. Oh, orangnya masih sadar guys. Kita bantuin dulu. Mas. Saat lagi reading di minggu pagi, si motovlogger ini tak sengaja menjumpai insiden kecelakaan sebuah mobil nabrak pohon. Untuk kronologi awalnya sih kurang paham nih cuy. Dan ternyata di dalam mobil itu ada 3 orang dan si supir masih terjebak di dalam kabin mobil. Semoga aja sih untuk ketiganya nggak ada luka yang fatal dan serius ya. Mandek iki lho, anjing, bablas meneh. Guys, guys. Hei, kerasik tempat mau, cok. Aduh, malah crash kita, guys. Namanya juga apes, nggak ada di kalender cuy. Si abang motovlogger ini bersama temennya lagi riding santuy dan di pertengahan jalan memang agak genit-genit ke dede gemes nih. Apesnya saat lagi riding dan mungkin saja si abang motovlogger ini sedikit meleng, ban depan si motovlogger ini nyenggol ban belakang si temennya. Alhasil si abang motovlogger ini mengalami insiden crash. Aduh, tuh. Soalnya langsung kata kocok. Lepas guys, guys bule. Suwek cok. Kok iso piye to? Lah nabrak banmu anjing. Jangkri on cam meneh. Ge on cam meneh. Sebuah rekaman amatir merekam adegan polisi menendang rider RX King yang sepertinya mau kabur dari razia nih. Bahkan dari tendangan terbaik pak polisi tersebut, rider RX King sampai tersungkur dari motor. Gimana nih pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar ya. Ada yang crash, ada yang crash. Bahaya banget. Aduh, gak bisa sih. Bentar. Aduh, ada yang crash, ada yang crash. Abang motovlogger ini tak sengaja menjumpai insiden kecelakaan tepat di belakang si abang motovlogger. Cuma kejadiannya memang gak kerekam nih. Si abang motovlogger ini pun sepertinya ngerekam mendadak setelah kejadian tersebut. Insiden kecelakaan motor ini terjadi antara motor NMAX dengan motor Beat nih. Menurut keterangan video si rider NMAX ini mengendari motor sambil mainan HP nih cuy. Tadi mungkin masnya rem depan ya? Iya. Tuh kan bahaya mas, jangan rem depan langsung mas, kalau bisa rem belakang kalau satunya pegang HP kan. Walah, pantesan. Jadi bahaya banget kalau rem depan dulu ya. Guys, rempet guys, temen gua guys, makan lah, sorry tuh, nggak sengaja guys ya. Wanjir, dikit lagi mampus tuh.
nabrak sendiri. Sebuah motor mengalami insiden kecelakaan terekam oleh kamera CCTV di sebuah toko ini nih cuy. Diduga motor tersebut mengalami remblong. Bahkan dari kecelakaan ini, motor nabrak etalase toko. Untung aja nggak nyampe nabrak pengunjung-pengunjung toko ya. Atas insiden tersebut pun, dua pengendara motor tersebut mengalami luka-luka ringan nih. Semoga aja sih nggak ada luka yang fatal ya. Woi, woi, swes. Wow, my god. Saat lagi sanmori, insiden kecelakaan tak sengaja kerekam oleh kamera si abang motovlogger ini cuy. Untung aja ya, Rider Ninja ini udah kayak Marquez aja nih beloknya. Keseimbangannya patut diacungi jempol. Dan untung aja di perapatan tersebut gak ada motor ataupun mobil. Dan alhamdulillahnya nih, insiden kecelakaan itu pun tak sampai menjatuhkan Rider. Lagi kali ini mereka ya, motor lagi di mana? Aduh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi-kompilasi selanjutnya. See you next video, dan Motocamp pamit.